Halo, nama saya Cia, kucing British yang ceria. Lalu mainan yang ketiga, kertas, gunting, tali, glue gun. Kalau kamu nggak punya, lem biasa aja bisa. Yang terakhir, pensilnya. Nah, caranya gampang. Ini kamu, kan kertasnya persegi panjang. Kamu harus bikin ada persegi 4 sama sisi. Maafin mainan loh tadi mainan. Maafin. Kamu bikin persegi 4 dulu. Kalau kamu udah punya kertas lipat di rumah yang ukuran segi 4, itu bisa langsung. Cuman karena mami nggak punya, mami bikin dari kertas HVS. Jadi persegi kan, tapi kita butuh kayak gini 4, jadi potong menjadi 4. Kita sudah punya 4 persegi. Lalu, masing-masing dari ini kita akan membuat sesuatu. Kotak persegi. Kemudian, kamu lipat yang di segitiga. Kemudian, dilipat lagi segitiga begini. Lalu begini, lipat menjadi 2. Juga lipat lagi di sisi yang sebelumnya. Setelah itu, lipat ke dalam menjadi segitiga. Yeay. Lalu lipat setengah aja, lipat setengah, kedua sisinya dibalik dan dilipat ini sampai mentok. Kemudian ditekuk. Ditekuk. Jadi kupu-kupu yang lucu. Kan jadi seperti ini. Kalau bisa lebih rapihin menggunakan pensil atau benda yang ujungnya bulat. Oh, gini. Jadi sayap kupu-kupunya akan semakin cantik.
ini kan kupu-kupunya. Ini jadi kupu-kupu. Baru kamu selesaiin semuanya yang tadi, sisanya. Bisa bikin banyak kupu-kupu. Nah, sekarang tinggal nempelin ini ke tali. Nah, sebelumnya kamu potong dulu talinya ya. Kamu bisa potong itu talinya sekitar ya 40 cm, 30 cm, 20 cm gitu. Terserah kamu sih. Panjangnya dibedain aja, karena kalau nanti panjangnya beda-beda itu jadi semakin bagus. Jadi ada yang pendek, ada yang panjang talinya. Ini potongin dulu ya. Mami kan punya 7 kupu-kupu. Mami potongin 7. Ini belum jadi mainannya. Udah dimainin masih. Ntar Muffin, Mami bikinin dulu. Ini kamu udah punya banyak kupu-kupu kan? Sudah dilimin satu-satu. Oke, kupu-kupu cantik. Kemudian tinggal diikatkan di pensil. Atau boleh kalau misalnya punya bisa ditempel pakai glugannya. Terus ke kupu-kupu yang lain. Nah, setelah dililit di pensilnya jadinya kayak gini. Nih, cantik kan? Cantik kan? Tuh. Mau lilit aja di ujung pensil kayak gini. Ini tadi loh, maafin. Ini yang dia usah gitu. Nih, na na na. Maafin. Nih. Kupu-kupu. Mungkin boy. Good boy.
Maafin. Ya, kamu suka nggak ini dibikinin Mami? Dimakan. Bukan makanan. Papa kamu dimakan, jadinya gendut. Jadinya gendut, ya. Nih. Kupu-kupunya loh, Mavin. Teman-teman Cia, seru kan mainan buatan Cia sama Mami? Kalau kamu udah bikin, di post ya di Instagram Cia. Merchandise Cia sekarang bisa dibeli di Tokopedia atau Shopee. Linknya ada di description ya. Dukung Cia, Mavin, dan Koca untuk selalu membuat video YouTube dengan membeli official merchandise. Sampai jumpa di episode Cia Cat Diary berikutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe.